Gelandang anyar AC Milan Christian Pulisic mengaku dirinya sangat mengagumi Lionel Messi dan berharap bisa bermain bersamanya. Messi musim ini sudah tak lagi bermain di Eropa. Ia telah meninggalkan PSG. Ia sempat digadang-gadang akan gabung Barcelona lagi. Tapi ternyata Messi malah merapat ke MLS untuk gabung Inter Miami. Messi bisa beradaptasi dengan mulus di MLS. Sejauh ini ia telah mengemas 11 gol dari 11 laga plus 5 assist. Christian Pulisic merupakan bintang besar Amerika Serikat. Musim ini ia bergabung ke AC Milan dari Chelsea. Ia baru saja menjalani wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Dalam kesempatan itu, Pulisic mengaku ia berharap bisa bermain bersama Lionel Messi. Seorang pesepak bola akan menyenangkan untuk bermain setidaknya sekali. Messi, jawabnya, saya sudah memperhatikannya sejak lama, ungkap Pulisic. AC Milan sekarang dimiliki oleh Redbird Capital. Bos perusahaan tersebut adalah Gary Cardinale, pengusaha asal Amerika Serikat. Christian Pulisic bertanya apakah dia sudah sempat bertemu dengan Cardinale. Pemain serba bisa mengatakan ia sudah bertatap muka dengan sang bos besar. Saya hanya melakukan satu percakapan di sana, ia mengatakan kepada saya bahwa ia sangat senang memiliki saya di Milan dan hal yang sama juga terjadi pada saya. Sejauh ini di Italia merupakan pengalaman yang luar biasa, aku Pulisic.